Gak skincare aja itu. Pertama aku langsung syutingnya berat sebenernya. Syutingnya berat dan satu hari itu cuma ada satu scene. Dan langsung ketemu sama Om Slamet Rahardjo. Udah lama banget ya vakumnya, kayaknya udah berapa 10 tahun lebih kalau gak salah aku main filmnya. Jadi pas mulai lagi aku langsung bilang, Om belajar-belajar ya, aku udah lama banget gak syuting serius ya. Ya you know lah kalau misalnya FTV atau sinetron kan kita kubur waktu kan. Kalau ini tuh bener-bener fokus banget. Terus aku juga ngerasa, aduh ini si Amanda ini juga pemain muda, bagus juga acting-nya. So Dimas juga sebenarnya udah sering sih kalau sama Dimas. Cuma mungkin kayak di film baru kali ini. Dan aku berusaha untuk gak mau kalah sama mereka sih gitu. Jadi ciri-ciri sedikit lah acting mereka. Terus ya? Ayo gue.